Sahabat Dermawan, rekan saya Takdir, hari ini akan melaporkan aktivitas kami tim MRI ACT. Hari ini kita berada di Jalan Duren, Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Sekarang sedang melakukan pelayanan kesehatan di salah satu titik pengungsian, tepatnya di SMP 8 Satap Lombang, Kecamatan Malunda. Hari ini kita mulai dari pagi di titik pengungsian di SMP 8 ini. Kita sedang melakukan layanan kesehatan, kemudian melakukan psikososial juga untuk anak-anak sehingga bisa menghilangkan trauma dari efek gempa tersebut. Boleh kita lihat, sahabat dermawan, jadi sejak pagi teman-teman medis, teman-teman Humanity Medical Service bersama beberapa armada, karena ini berada di ketinggian dan aksesnya cukup terjal sehingga armada ambulans kita simpan sampai di bawah, kemudian lanjut dengan double cabin untuk mengangkut teman-teman medis sehingga bisa menembus di daerah pedalaman ini. Demikian laporan kami dari tim MRI ACT. Saya Takdir melaporkan.